siang hari ini pelaksanaan ujian sudah selesai dari materi 1, 2, 3 semuanya berjalan alhamdulillah cukup lancar dan cukup bagus. Pembikinan soal kita kerjasama dengan pihak ketiga dari Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Jadi walaupun kita sudah cari pihak ketiga, kita tidak serta-merta pasrah langsung. Kita tetap mengendel dalam soalnya, dalam soal tetap dari kita. Ada tragedi sedikit ya, tentang listrik mati. Kebetulan kita sudah antisipasi dengan menyediakan genset. Hanya itu tragedi yang sedikit muncul. Harapan jenengan terhadap Mas Bambang yang sudah meraih nilai tertinggi tadi, Mas? Ya, harapan saya dia nanti bisa bekerja sama dengan kami sebaik-baiknya, karena cari bukan orang nomor dua. Nah, wong ngomong biar buju lurah kan dalam suatu pekerjaan. Jadi ketika ini tidak bisa satu arah, nanti justru akan menimbulkan malapetaka. Kalau ini tidak satu arah, biasanya akan terjadi matahari kembar yang menimbulkan malapetaka. Jadi harapan saya ini bisa bekerja sama dengan baik, dengan saya selaku kepala desa dan dengan teman-teman baik kaur, kasi, dan staf, sehingga bisa memajukan desa Pucuk Sari bersama-sama. Oke, Mas Bambang. Mas Bambang siapa namanya, Mas? Bambang Wijanarko. Bambang Wijanarko. Oke. Jenengan lulus sebagai peraih nilai tertinggi ya? Persiapan apa aja yang jenengan persiapkan sebelumnya? Untuk belajar, terus tanya-tanya ke masyarakat. Jadi intinya yang saya nilai paling dominan di poin 3. Jadi untuk pemasyarakatan di Pucuk Sari, saya juga dulu pernah menjabat Ketua Karang Taruna di tahun sebelum di desa Pucuk Sari. Oke, berarti masnya dulu mantan Ketua Karang Taruna Pucuk Sari ya? Berarti asli Pucuk Sari juga? Asli Pucuk Sari. Oke, harapan jenengan setelah dilantik sebagai sekretaris desa ini apa ke depan? Ya, untuk membangun desa Pucuk Sari lebih maju lagi dan lebih care lagi untuk masalah apa aja. Oke, siap. Terima kasih waktu yang diberikan. Dan ujian CAT hari ini berjalan lancar, transparan, dan alhamdulillah menghasilkan peserta yang lulus cuma 2 sesuai dengan nilai yang tertera dari materi 1, materi 2, dan materi 3. Yang tertinggi siapa, Pak? Yang tertinggi adalah Pak Bambang Wijanarko dengan nilai 81, yang kedua Fadel dengan nilai 65. Terus prosesnya untuk pembuatan soal ini seperti apa, Pak? Pembuatan soal kami menggandeng pihak ketiga, namun sumber soal kami mencari sendiri, belanja sendiri. Jadi tidak murni semua diserahkan pada pihak ketiga. Ada nggak, Pak, kendala dalam proses ujian CAT pada siang hari ini? Ada kendalanya, yaitu kami memang baru kali ini melakukan dengan CAT, jadi kami juga sangat-sangat sulit mendapatkan materi soal karena harus memilah-milah dengan pertimbangan standarnya adalah SMU. Alhamdulillah berjalan lancar dan kami menghandle atau mengurangi hal-hal yang mungkin tidak baik atau jangan sampai terjadi ketidakbaikan di sini. Transparansi kami jaga sehingga alhamdulillah semua lancar dengan ini. Proses seleksi dari awal hingga sekarang dapat dipastikan bahwa itu transparan, Pak ya? Saya pastikan transparan. Terus harapannya ke depan dengan peserta dengan lulus dengan nilai tertinggi ini bagaimana? Saya berharap semoga perangkat desa Sekdes ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Pucuk Sari secara umum dan khususnya bagi pemerintahan Pucuk Sari. Oke, terima kasih, Pak.